Halo teman-teman, ini mau mulai job baru. Ini job baru rangkap baja ringan, nanti kita ikuti prosesnya ya. Ini surau di Pontianak, di salah satu universitas di Pontianak. Atapnya menggunakan bentuk limas, menggunakan aspal, dan ada aluminium foilnya. Semoga aja ini tidak ada masalah dari awal sampai akhir. Nanti kalau aku lagi ke sini, aku videokan. Rencananya seperti ini. Ini kemarin udah aku oret-oret ini gambarnya. Nanti baru kita ikuti prosesnya. Mudah-mudahan di pekerjaan ini banyak dapat video. Karena ya kesibukan aku yang lain, jadi kadang-kadang nggak bisa full time di sini. Oke, langsung kita amati aja bangunannya. Bangunan udah oke, udah 100% struktur udah siap. Nah, ini bangunan yang mau kita atap ini 9x9 ini. Nah, ini teman-teman. Kalau teman-teman mau ikuti video ini, mungkin dapat pelajaran dari cara pemasangan baja ringan. Nah, ini khususnya menggunakan atap jenis aspal atau jenis yang disebut Owen. Sebenarnya Owen itu merek. Jadi ini atap produk-produk luar negeri, karena atapnya modelnya rata, biasanya itu dikhususkan untuk daerah yang ada musim salju. Jadi kalau atapnya rata dan berbahan aspal, itu kalau musim salju itu aman dan mudah untuk membersihkannya. Oke, kita ikuti persiapannya ya. Kita pantau dulu ini strukturnya sampai di mana. Keadaan sih oke-oke, ini udah mulus semua ini. Persiapan barang datang ini. Nah, ini tim-tim dari CP Primako ini untuk menyiapkan pekerjaan surau kita. Ini menggunakan rangka baja ringan tebal 05. 05, 075. Rengnya 045. Jadi hari ini saya mungkin di sini untuk bisa dapat sedikit mulai pengerjaannya. Ikuti video ini terus ya. Nah, ini bagian pengganteng. Ini orang ganteng ini, bagian yang kelihatan kita. Kayu wakeh ya jandu gini. Kita setekan. Setekan umpet 5 meter paling. Holo punya siapa itu?
nah iki ya nih mas, iki tak gawe 120. Kalau gini 120, 120, 120 iki sisa ya. Berarti iki 120 lah cara ya. Heeh, WP gue kan. Tapi 120 kabe ya. Heeh. Iki dibagi 1 ke 2 iki. 2 boleh lah ya. Cukur ya. Heeh, 2 boleh lah. Yang pertama kita lihat keadaan baloknya dulu, kita ukur dulu, nanti baru kita bagi ya. Nah, ini persiapannya nih. Oke teman-teman, nanti kita lihat di bawah cara merakit kuda-kudanya setelah ukuran ini ketemu ya. Apa nih? Ya? Nah iya, boleh mau galis pelang dulu kan? Iya, udah. Ini persiapan membuat sambungan untuk kuda-kudanya. Enggak, cek ada as ini dah. Iya, enggak as teman-teman lah, Pak. Nah, iya. Saya di longin. Tapi kok mang dipotong kan? Meter. Dilongi sak meternya. Jadi ini buat sambungan untuk kuda-kudanya ya. Ini persiapannya. Oh, tajam banget ini. Sesek ya. Ini cuman harganya agak keren. Nah ini kan yang kuning ini kan seratnya itu halus, jadi ke baja ringan itu lebih kuat. Oke teman-teman, berhubung saya ada urusan lain, video ini kita lanjut untuk besok aja ya. Nah, jadi cukup hari ini persiapan untuk membuat kuda-kudanya, pekerjaan ini di Surau, salah satu universitas di Pontianak.